Sami do tahlil teng omah. Niku tokoh-tokoh saking napa? Samar-samar tapi indah. Samar indah niku samar-samar tapi napa? Indah. Kalau pun takon-takon, alhamdulillah tidak ada penyakit apa-apa. Nggih. Ana ono sing kondo, ini sakit lambung terus mati. Mbuh nek kena dhewe wallahu a'lam. Kalau sampun takon-takon, ceritanya ringkese niku bakda makan siang, omong-omong, guyon-guyon, bahkan jari ini tersih. Umar piye, Umar kabari, Umar piye tersih. Nah kok ngono barang, kalau sampai gregel nek iling niku. Terus kira-kira jam antara 5:30 niku atau jam 4 niku arep adus, kemudian apa yang di kamar disuruh keluar semuanya. Memang begitu beliau. Nek adus niku gak gelem ono sing apa, ayo keluar semua, keluar. Terus piambai adus termasuk qadha il hajat barang. Lah Ridho, Habib Ridho ingkang ngandani beliau niku kok rodok suwi, biasanya gak sak yamene, gak suwi koyo ngene. Dirotok, totok betul buka, dibuka ngangge kunci napa? Serep. Ketika dibuka sampun teng tempat tidur dan wajah ini menghadap ke kiblat. Jadi masya Allah bersih zahir, bersih jerone dan sudah menghadap napa? Kiblat. Jadi yujahis nafsuh sudah menyiapkan dirinya. Nah, nanti kau niku dikira ya sih sugeng sih apa diparani ternyata mungkin itu sudah enggak ada. Kemudian apa? ditilii sampun apa? Mungkin sudah enggak ada. Habib Ridho nelpon kula kali nangis. Kemudian saya bilang enggak, pastikan panggil dokter dan bawa enggak apa? Ke rumah sakit. Panggil ada dokter yang datang, ini kebetulan keponakan dari Pak Said atau mantunya begitu diperiksa, kayaknya sudah enggak ada, tapi coba dibawa enggak apa? Ke rumah sakit. Ya, bawa ke rumah sakit. Positif ternyata betul sudah apa? Enggak ada. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kula yakin doa-doa beliau selalu untuk umat niki masyaallah. Dan kula